adik, kakak, anak. Oh, anak. Anak, suaminya mana? Suaminya di Mekah. Oh, jamaah umroh dari Madura. Capek lagi dipijitin istrinya ya? Iya, sakit gigi. Oh. Saya mau pulang ke Madura. Madura? Ya. Naik mobil apa? Naik pesawat? Enggak, naik kulit kacang. Okay guys, you open and close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya guys, masih di channel. Channelnya Wong Barat guys ya, channel Wong Amerika Barat. Okay guys, di sore ini saya lagi berada di Pasar Balat ya, Pasar Kornis. Di hari ini saya lagi, biasa nih ada OTW, lagi angon ya. Angon para asisten rumah tangga majikan ya, para babu-babu Filipina ya, karena lagi libur off, libur hari jam waktu nih guys ya. Mereka berempat ya di Sukbalat. Buat ya sekalian saya sambil ngonten guys ya. Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya, silakan yang belum berlangganan share, like, komen dan subscribe di channel saya. Semoga channel saya semakin naik dan berkembang dan bisa seperti Bung Halilintar guys ya. Oke guys, saya doakan semoga riba pada waras, sugi beras, barang akas guys ya. Dan saya doakan semoga yang belum bisa berangkat ibadah haji umroh ke tanah suci Mekah dan Madinah, saya doakan guys ya, semoga bisa berangkat ibadah haji umroh ke tanah suci Mekah dan Madinah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan, kaifal bi khair, alhamdulillah. Oke guys, nanti kita lanjut ke videonya, nge-share para jemaah umroh yang ada di Pasar Balat guys ya. Nah guys, sore ini saya lagi berada di Pasar Balat Kornis ya, di hari Minggu sore ya. Minggu sore saya lagi bisa nganter pembantu asisten majikan para babu-babu tim Filipin ya, lagi libur off Yom Watoni. Mereka lagi mau borong ini perhiasan katanya. Katanya di Balat ada diskon besar-besaran guys ya. Nah sekarang saya sekalian bikin vlog ya, bikin konten di Pasar Balat sambil nge-share review para jemaah umroh yang ada di Balat ya. Oh, masya Allah. Ini sore Minggu ya, Minggu sore ramai banget, banyak jemaah umroh ya. Lagi jemaah umroh yang lagi pada makan. Masya Allah. Makan apa itu Pak Haji? Somai. Hah? Somai. Somai? Masya Allah, gimana? Ibu makan apa? Pecel. Bawa suami istri bu ya? Masya Allah, ini suami istri. Ibu istrinya makan pecel, bapaknya makan somai. Masya Allah, mantap. Bapak, ibu dari mana hidupnya? Dari Medan. Oh, dari Medan. Jemaah umroh dari Medan ya? Iya. Masya Allah. Nanti ini pulang ke airport jam berapa malam ya? Malam. Ini udah terakhir kan ini? Nanti iya. langsung pulang ya? Biasanya kalau di sini tuh udah terakhir gitu, menunggu pemulangan. Gimana? Mantap rasanya. Biasanya bikinannya orang Madura mungkin. Yang jualnya orang Madura biasa. Ini, makasih Pak ya. Oh, masya Allah. Nih, lihat. Oh, ada. Ini ada mangga yang udah dikupas ya, masya Allah. Iya, silakan. Oh, libaso di mana? Masya Allah, tabarakallah guys. Ramai banget ya ini di Pasar Balat. Itu namanya apa Bu? Somai Bu? Somai. Masya Allah, somai dari mana? Nah, saya. Saya orang Jawa Barat. Alhamdulillah, Ibu dari mana Bu? Pandeglang.
Pandai gelang, oh, orang Sunda Masya Allah. Pandai gelang Banten ini. Kumaha damang? Agak Madura yang jadi. Saya dari Jawa Barat, Pak Haji. Ini mah betahun. Wow, belum saya Indramayu. Cuman saya ya gitu aja. Gaya-gaya, bergaya-gaya aja, gaya-gaya yang ngomong. Oh, kirain Madura. Ada tasdid ya Muhammad Damang. Apa yang disengkunya? Pak Haji jamaah umroh dari mana? Dari Jakarta. Jakarta? Ini guys, Pak Haji ini jamaah haji dari jamaah umroh dari Jakarta, Masya Allah. Ini asli dari Jakarta ya. Mantap somenya tuh. Jangan pedes-pedes nanti. Mbak Mia cuma makan apa? Dibuangin sama Allah. Mak kamu dari kemarin aku enggak kira. Adanya di sini dia hacak kata orang sama brek. Ibu pandai gelang tiap harinya di Dion jualannya. Tiap hari ya. Oh, masyaallah tabarakallah. Iya, sawang. Betul. Makasih. Tawi Jakarta. Ustaz Tile. Ustaz mau bawa foto. Kalau masa Ustaz Tile kan itu kan masih muda itu mah. Mah Ustaz Tile juga muda. Tapi kan kurus tinggi dia mah. Iya, kurus tinggi. Kemarin kena sini kan dia umroh. Sini enggak? Tapi enggak mampir ke sini. Oh, enggak mampir ya. Mungkin yang lain enggak ke sini. Yang enggak. Dia mampirnya ke Mang Udin malam. Iya, mungkin tadi mampirnya ke Mang Udin ya. Tuh guys, ini somai, ini gado pecel ya, Masya Allah. Mantap, nanti saya. Hah? Loda. Menggoda. Oh, menggoda. Menggoda apa? Menggoda iman apa? Menggoda perut? Menggoda perut lah. Oh, kirain menggoda iman. Itu yang lagi makan di belakang sampai merem-merem melik makan anu gado-gado ini. Yang mana? Itu si Neng. Anaknya lah. Ini anaknya. Oh, anaknya. Panas anak si Tetet, panasan ya. Tunggu aja, Pak Rey. Panasan bajunya sama. Adik, kakak, anak. Oh, anak. Anak, suaminya mana? Suaminya di Mekah. Oh, suaminya di Mekah. Iya, lagi umroh. Oh, suaminya lagi umroh. Kirain suaminya kerjain ya, jemaah umroh itu ya. Ya. Taif gitu. Taif ya. Masya Allah. Lihat guys. Ini baksonya lagi direbus ya. Sambil menggodok-godok. Aduh saya bingung nih. Pengen bakso, pengen. Ayo cendolnya gini Hong. Pengen gaduh-gaduh, pengen pecel, pengen somai. Wah aduh bingung nih. Ayo cendol yuk. Masya Allah. Tabarakallah. Ramai banget ya. Tuh. Ini cuma minuman. Es campur ya, es cendol ini minuman cendol guys. Masya Allah. Ntar dulu saya mau di review dulu, mau di review dulu, mau di video. Mau di review satu-satu. Oh ini bakso. Bakso ini apa ini? Somai. Somai. Oh bakso somai guys. Tadi namanya bakso somai ya. Oh Masya Allah. Sama juga ini ya, bakso juga. Ayo baksonya. Mantap guys. Apa kabar bu? Alhamdulillah bu sehat bu. Mana sekarang? Alhamdulillah bu, beres. Masya Allah, ramai banget ini ya. Masya Allah guys. Nah sekarang saya kita lanjut ke dekatnya bakso Mang Udin ya. Kita lihat kita gerebek dan kita share, kita review para jemaah umroh yang ada di Kornis Balad di sini. Masya Allah. Ramai banget guys. Masya Allah ya. Ini semua jamaah umroh, masyaallah, ramai sekali. Ini semuanya jamaah umroh ya, lihat guys, masyaallah ya, ramai banget jamaah umroh. Anggur,
Anggur, anggur, 30 ribu. Oh, nah itu ada yang baru datang ya. Masya Allah. Ada yang baru datang, bisnya. Ada yang lagi pijit-pijitan. Assalamualaikum, Pak Haji. Dari mana, Pak Haji? Dari Indonesia. Enggak, Mak. Sampang, oh, jamaah umroh dari Madura. Capek lagi dipijitin istrinya ya? Iya, sakit gigi. Oh, sakit gigi. Giginya kampung. Oh, gitu. Jadi kalau sakit gigi, pijat ininya ya? Iya. Minum obat. Iya, harus diminum. Yang penting minum obatnya harus diminum, Pak Haji. Penjual ya. Peci jerkin sendiri. Penjual peci, penjual jam. Oh, ini mau borong jam kayaknya. Buat suaminya ya. Mau borong jam buat suaminya ya. Ayo, ada apa lah? Suami? Ya. Gak ada suami, masih perawan. Terus buat siapa jam? Ya biar pakai sendiri kan hobinya jam. Itu kan jam cowok. Ya enggak masalah. Hamzah siri leh Hamzah. Lala biu gali anak gali. Lala biu gali. Lah anak awal istri hina anak alat tu iji hina. Saya curiga ini kan laki-laki. Lah ni saya. Hari ini dia muasarah. Ah kan ini awal yang mati. Ada rijal wala hormat, hak hormat. Hormat rijal sawa-sawa. Ada kulu albas. Mau kemana dari mana? Hah? Mau kemana dari mana? Saya mau pulang ke Madura. Madura? Ya. Naik mobil apa? Naik pesawat? Enggak, naik kulit kacang. Di sini di mana di sini? Di sini saya biaya selatan. Kamu kerjanya apa? Iya jangan kamera. Enggak apa-apa orang semua. Mana? YouTube, itu dimasukkan ke YouTube. Mau masukin YouTube? Tidak. Mau. Masya Allah guys, ramai banget ya. Nah jadi guys, di sini banyak jemaah umroh ya. Jadi ada para TKW juga ya, yang familinya, tetangganya yang jadi yang umroh. Jadi mereka ini apa menemuin di sini di Balad ya. Nah kayak seperti ini yang ibu-ibu yang lagi berfoto ini ke family keluarganya yang lagi jemaah umroh ya, yang lagi berumroh ke Mekah ya. Jadi dia nemuin di sini di Balad. Ini jemaah umroh dari Pekalongan guys ya. Masya Allah ramai banget guys, tuh lihat di sore hari ini di Pasar Balad banyak banget jemaah umroh ya. Masya Allah ada yang dari Jakarta, Kalongan, Madura ya. Masya Allah ramai banget guys, tuh lihat. Saya mau nanya yang pakai warna pink ini jemaah umroh dari mana? Assalamualaikum Pak Haji. Apa kabar Pak Haji? Baik. Jamaah umroh dari mana, Pak Haji? Dari Medan. Medan. Oh iya, soalnya ini warnanya pink itu, Mas. Warnanya. Bagus. Oh, ini jadi yang warna pink ini jamaah umroh dari Medan, ya, Mas. Yang dari Medan, Pekalongan, dari Madura, masyaallah ya. Dari Jakarta, iya. Ramai banget ini di nanti pulang jam berapa, Pak? Tinggal nunggu mobil. Ya maksudnya ke ininya terbangnya jam 10. Jam 10 malam. Oh, berarti enggak begitu lama sih. Kirain jam 1, jam 2 kan. Ya, jam 10 nanti. Iya. Terbang. Nunggu bis nanti ke airport langsung pulang ya. Iya. Lagi ya, ini jemaah juga yang lagi sambil olahraga. Masya Allah. Nah, itu ada bis datang ya. Ini pas baru datang atau mau
mau ngangkut jemaah ya. Mungkin ini bisnya yang mau ngangkut jemaah ya. Baru datang nih, mungkin langsung meluncur ke airport ya. Duduk Pak Haji. Udah. Bapak ini sama istri? Adek. Oh, adek. Borong apa oleh-oleh ini? Kok enggak ada, ntar nyesel Pak Haji kalau udah di sini. Ntar kena, aduh saya waktu di Bala, di Jeddah enggak beli ini. Udah. Harus banyak oleh-oleh buat cucu-cucunya gitu. Ya udah. Udah banyak Pak ya? Alhamdulillah. Cuma jam-jam segala macam. Oh iya, ya harus jam-jam nomor satu air jam-jam. Kacang-kacangan coklat. Iya, harus. Mumpung di Jeddah. Nah itu jemaah umroh dari Pandeglang ya, udah mau naik mobil bis langsung ke airport. Mungkin terbang dia malam, mungkin jam 9 atau jam 10 juga dia. Nah oke guys, cukup sampai di sini ya video di kali ini, di sore ini, hari sore, minggu sore ya, saya berada di Balad ya, Pasar Kornis. Saya nge-share, mereview para jemaah umroh yang berbagai dari berbagai kota ya, dari Jakarta, Palembang, Madura dan lain-lain gitu ya. Masya Allah ramai banget ya, dan mereka ini menunggu bis penjemputan karena mau langsung pulang ke airport ya, langsung pulang ke Indonesia. Oke, semoga video ini yang saya share semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi untuk kalian semua ya. Saya doakan semoga para subscriber di Mas Hari Channel, semoga yang belum bisa berangkat ibadah haji umroh ke Tanah Suci Mekah dan Madinah, saya doakan bisa, semoga bisa berangkat ibadah haji umroh ke Tanah Suci Mekah dan Madinah. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya akhiri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.